الله وبركاته الحمد لله tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan kecuali Allah. Allah zat yang maha adil, maha bijaksana, maha luas rahmatnya bagi orang yang patuh dan beriman, dan amat berat siksaannya bagi orang yang kufur dan juga orang-orang yang membangkang. Dan dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan dan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan muka bumi ini dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu dan menyampaikan kepada kita semua yang Tuhan kita Allah inginkan, yang diperintahkan dan yang dilarang, tidak terkecuali. Allah telah menjadikan manusia terbaik ini sebagai penutup, tidak lagi utusan dan rasul setelahnya. Dan risalah yang dibawa, syariat dan hukum-hukumnya adalah yang paling sempurna. Dan Allah menjadikan atau memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri teladan dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang selalu memuji dan memuja Allah Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Menunjukkan pada buku kita, beginilah mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang kita masuk ke subjudul baru, masalah sumber dan pedoman pendidikan dalam Islam. Tentu setelah sebelumnya, kita sudah membahas panjang lebar tentang kurang lebih 8 sifat dari para pendidik, baik itu guru ataupun orang tua. Bagaimana mereka harus sabar, mereka harus adil, mereka harus tidak pilih kasih di antara anak-anaknya atau pendidik atau anak-anaknya didikannya. Kemudian mereka juga menjauhi sifat marah dan beberapa sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, agar target daripada ilmu yang kita ingin sampaikan sampai kepada mereka. Dan juga bagi bapak ibu yang memiliki anak dalam dua fase, fase balita, anak-anak kalau kita, dengan fase remaja, ini pendekatannya berbeda. Kalau anak-anak, fase mendidiknya dengan bermain, karena memang alam mereka suka bermain, maka bapak ibu bermain sama mereka, sambil di permainan itulah diberikan pendidikan ya, sambil bercanda. Makanya kita lihat playgroup, TK, biasanya mendidiknya itu dengan cara sambil bermain. Memang alam mereka, dan mereka tidak bisa diajak untuk serius. Jarang sekali ada di antara anak-anak yang bisa diajak serius, karena memang mereka selalu bercanda. Seperti ada kadang-kadang ibu-ibu tidak bisa sabar, kemudian dia langsung mengatakan, diam nak, harus begini, kamu bisa enggak tidak bergerak? Itu enggak mungkin. Karena istri saya pernah bilang itu. Dia pernah bilang kepada anak saya, ini anak-anak enggak bisa diam. Memang enggak bakal diam kalau manusia selama dia hidup, kan gitu. Jadi maunya tuh duduk sebentar, coba jangan bergerak. Enggak bisa, memang dia alam bermain, bergerak. Bahkan dia kalau mencoba sesuatu, naik sepeda misalnya tidak bisa, dia akan coba lagi. Maka alam mereka berbeda, pendekatannya juga berbeda. Dan kita harus step by step, tahap demi tahapan mengajarkan kepada mereka. Misal cara memegang sendok, cara memegang garpu, cara memegang gelas, cara makan, semua cara memakai baju sendiri. Jangan marah, karena mereka masih tahap belajar. Dan kita harus memotivasi diri kita, kapan mereka bisa makan yang benar, kapan mereka bisa pakai baju sendiri, kapan mereka bisa lakukan apapun mandiri selagi kita didik. Maka semenjak itu, selama dia hidup, kita panen pahalanya, karena kita menunjukkan padanya kebaikan. Orang tua kita sekarang panen pahala kita kalau mereka didik kita pada saat kecil, bagaimana berbicara, bagaimana berjalan, bagaimana berpakaian, bagaimana segala macam hal ini adalah panen pahala. Maka harusnya tahap demi tahapan kita bersabar dan niatkan itu untuk menjadi amal jariah buat kita, sehingga kita tidak pernah jenuh. Itu alam anak-anak. Dan ini biasanya sampai umur sekitar 7-8 tahun, maksimal 10 tahun. Setelah itu dia akan mulai beranjak ke masa remaja. Sudah mulai malu, terlihat auratnya. Sudah mulai malu kalau main-mainan anak-anak ya. Dulunya dia biasa loncat-loncat di satu tempat misalnya, sekarang sudah gak mau. Dia udah gak mau, dia udah mulai pindah ke tahap remaja. Nah di tahap ini, bapak ibu harus menjadi temannya. Gak bisa lagi
bercanda sama mereka seperti waktu anak-anak. Boleh sesekali, tetapi mereka lebih suka kalau kita menjadi teman. Dan umumnya kalau teman itu adalah tempat mendengar. Kita jadi pendengar yang baik. Dan kita juga bertanya, misalnya kalau dia pulang sekolah kita tanya, nah di sekolah ada siapa temannya? Ibu dan bapak harus tahu nama-nama teman-temannya di dalam kelas. Biar dia sebut, ada si Fulan. Bahkan bapak ibu tidak tahu siapa mereka, tapi tanya, biarkan dia cerita. Terus kalau saya gitu sama anak-anak, saya bilang, terus di antara teman-teman itu siapa yang paling pintar, nak? Oh si Fulan, misalnya. Kalau anak perempuan, ya. Kalau anak laki-laki saya, oh si Fulan, kenapa pintar? Saya tanya. Oh karena dia kalau guru bicara didengar, dia kalau guru tanya dia bisa jawab. Nah, kamu harus jadi seperti itu. Kita jadikan pendidikan jadi seperti teman yang memberikan masukan pada teman, ya. Maka ini akan jauh lebih masuk dengan anak-anak remaja. Kebanyakan orang tua tidak bisa masuk kepada anak-anaknya remaja karena dia mau menggunakan sistem yang salah. Kalau kita menasihatin orang yang sudah beranjak dewasa, 17 tahun atau 14 tahun ke atas lah ya, sudah mulai masuk dewasa sebenarnya itu. Sudah mulai masuk dewasa 20 tahun ini, nasihatnya berbeda. Kita langsung bilang, ayah gak suka, ibu gak suka, itu masuk sama mereka. Tapi sama remaja dan anak-anak tidak bisa ya. Ini perlu digarisbawahi. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan pernah emosional dalam rumah tangga kita. Kecuali darurat hukum Allah dilanggar ya. Karena ada orang tua, anaknya sampai tidak tahu harus kemana. Ke ayahnya, ayahnya suruh pergi. Ke ibunya, ibunya suruh pergi. Lalu anak ini mau kemana? Hanya karena anak ini misalnya proaktif. Ada anak-anak yang Masya Allah aktif sekali. Suka bertanya, suka ngobrol. Dia mau orang tuanya ajak ngomong. Tapi karena orang tuanya sibuk dengan handphone, sibuk dengan alamnya sendiri. Udah pergi sana nak. Jangan ganggu ibu, jangan ganggu ayah. Ini keliru ini. Ajak ngobrol dia, rangkul dia, pangku. Ya. Ngobrol sama dia. Dan itu insya Allah akan membuat dia merasa orang tuanya ada. Kapan bapak ibu menjadikan dia seperti orang yang berharap pergi deh sudah sana. Maka pada saat dia meranjak dewasa, remaja, dan dia menganggap ada orang yang bisa menggantikan posisi kita, tempat orang yang mendengar curhatnya, maka itu dia akan pergi pada teman-temannya. Ada banyak anak-anak remaja kan meninggalkan rumah orang tuanya, karena di rumah bagi dia neraka. Ke ibunya marah, ke ayahnya marah. Mau apain di rumah? Sekarang sudah ada teman-temannya, dan teman-teman di luar ini luar biasa. Kalau dia ketemukan orang yang baik, alhamdulillah. Kalau orang yang buruk, karena selalu kalau teman-teman itu, apalagi di masa remaja ini, isinya selalu pujian. Walaupun perbuatan salah, sampai loncat dari tebing pun, hebat kamu. Temannya kasih jempol, dianggap hebat. Nah, ini keliru gitu kan. Nah di sini kita harus berperan yang tepat, karena anak-anak adalah aset kita, dan aset amal jariah, dan memang membawa nama kita. Mereka lah orang yang paling layak untuk kita didik, bukan yang lainnya. Ada orang berhasil subhanallah mendidik anak-anak orang, mengajar di SD, mengajar di SMP, mengajar di SMA, tapi anak-anaknya sendiri berantakan. Ada orang ribut mengajar sana sini, istrinya sendiri enggak dididik sama dia. Nah, ini keliru. Dia harus memulai dengan orang-orang terdekat dulu, baru kemudian kepada yang lainnya. Akan ada efek sebenarnya kepada orang lain pada saat dia sudah mulai dengan orang yang terdekat. Dan itu juga dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW pada saat pertama berdakwah di Mekah, maka beliau ditekankan oleh Allah SWT untuk memulai dengan sanak kerabat terdekatnya. Baru kemudian dakwah itu berkembang ke yang lain-lainnya. Itu kurang lebih review dari apa yang sudah kita sampaikan yang lalu. Mengingatkan kembali supaya jangan lupa. Karena ilmu tujuannya untuk kita ambil dan diterapkan. Ya. Jadi 8 sifat atau karakter pemimpin, pendidik itu harus diterapkan. Dan jangan sampai malah kita gagal dalam mendidik. Sekarang kita masuk ke subjudul lain, sumber dan pedoman pendidikan. Kata penulis, tarbiyah atau pendidikan, bahasa Arabnya biasa tarbiyah. Tarbiyah atau pendidikan yang benar dibangun di atas dasar dan landasan yang jelas. Maka siapa yang ingin berhasil dalam mendidik anaknya, hendaknya dia mengikuti dan meniti di atas dasar dan landasan tersebut. Dasar dan landasan pendidikan tersebut diambil dari ajaran yang lurus dan benar, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian generasi Islam dan berusaha untuk menyelamatkan umat Islam dari keterhinaan dan kemunduran. Kondisi umat yang mundur tersebut menjadikan mereka mengekor kepada umat lain. Sementara sebelumnya Islam adalah suatu umat yang menjadi pemimpin dan pengendali dunia.
Tidak ada jalan lain untuk mengubah dan mengembalikan kejayaan umat kecuali dengan dua langkah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Pertama adalah tasfiyah, yaitu pemurnian agama umat dan dari berbagai pengaruh kotoran syirik, bid'ah dan khurafat. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Kita kalau dulu pernah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah ini, kesyirikan, pergi dukun, pakai batu, jimat-jimat. Kalau mau suka orang maka harus terlebih dahulu ke dukun, pacaran, segala macam ini. Perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak jelas dari bid'ah harus ditinggalkan. Khurafat-khurafat, takhayul. Ya. Kalau hari Selasa itu sial, kalau begini dan begitu, macam-macam tanggal dianggap Anda sial. Ini semua enggak benar, harus bersih dulu itu. Baru kemudian nanti apa yang selama ini dijayakan oleh kaum muslimin sampai kita menguasai dunia, maka itulah yang nanti akan kembali lagi dari generasi umat ini. Dan yang kedua adalah tarbiyah, yaitu membina umat di atas manhaj atau metode dan akidah Islam yang benar. Seorang penyair mengungkapkan kepedihan yang dalam atas kemunduran dan keterhinaan umat, mengatakan balagat ummati minadh-dhulli hadda faqa fi siwahu jami'ul hudud faqad asbahat tajurru khutaha mathqalatin fi dhillatin wa qunut khalfa kullil wara yujarridu ma qad jarrabuhu min tarifin wa talbiz atau wa talbit ba'da an kanatil azizatu sarat ramza dhullin wa ummata tashridi abdi tami'una fi kulli shibrin min tharaha hatta kilabil yahud wa ghada junduhal ashawisu junda lishayatini fi jami'il bunud ba'duhum yatba'un nasara wa ba'd yatba'ul munkirina lil ma'bud. Terjemahannya, umatku sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan. Jadi maksudnya memang teman-teman, sebelum saya lanjutkan terjemahan syair ini, kita sebagai seorang muslim harus yakin dulu agama yang kita anut ini agama benar, dan agama ini harus yang memimpin dunia, dan agama ini adalah agama yang benar, yang lainnya tidak ada. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahi al-Islam." Agama sisi Allah hanya Islam. Tidak ada ajaran, tidak ada metode, tidak ada tuntunan kecuali Islam. Islam yang harus ditradisikan, jangan tradisi diislamkan. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu yang ditontonkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau menguasai Mekah, maka beliau mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy sambil berkata kepada mereka, "Ketahuilah hai Quraisy, sesungguhnya semua tradisi jahiliyah kalian, makan bangkai, tawaf, telanjang, bersiul, sembeli buat berhala, ngadu nasib dengan anak-anak panah atau bulu hewan, semua ini sudah di bawah kakiku," kata Nabi SAW. Mulai hari ini tidak ada lagi kecuali Islam. Makanya harus kita fahami, agama yang kita ada agama benar, bukan pilihan tapi kewajiban yang harus kita bagikan sebagai pegangan, kita pelajari dan kita terapkan. Seperti Bapak Ibu hadir di majelis ilmu begini, ini bukan pilihan, bukan kapan mau, memang kewajiban. Jadikan sebagai kewajiban, saya harus tahu agama saya apa nih. Kemudian kita jadikan panduan hidup, lalu kita pertahankan dan perjuangkan itu. Nah, nilai ini nanti akan membuat kita mau mencetak kader umat dari anak-anak kita supaya mau membela agama ini. Karena di saat hari-hari kita sekarang ini, agama kita sangat terpuruk, bukan agamanya ya. Tetapi keadaan agama ini kesannya dihina oleh orang. Umat Islam dibantai di Myanmar, umat Islam dikuasai, dijajah oleh Yahudi di Palestina, umat Islam dibuat segala macam keinginan mereka, dituduh dengan segala macam tuduhan, kita hanya bisa terima dan pasrah. Ini kalau di zaman Nabi SAW, di zaman awal-awal Islam, tidak akan pernah terjadi begini. Tidak ada yang berani bicara tentang Islam. Bicara Islam diperangi. Mereka takut dengan kaum muslimin, gitu, segan dengan itu, karena ini agama yang benar. Nah sekarang sudah terbalik keadaan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan kejayaan Islam itu? Sementara memang secara fakta, histori, 1300 ya, tahun sekian kita berkuasa di muka bumi ini. Dan sudah saya jelaskan, saya sudah pernah rincikan masalah itu. Kalau saya ingatkan kembali, kita sekarang berada di tahun 1400 sekian Hijriah. Ya. Kalau 1440 Hijriah, berarti sudah 1440 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah dan masa ini teman-teman sekalian, kalau kita potong
dari masa kejayaan Islam itu kita tidak berkuasa sekitar 93-94 tahun saja. 1300 tahun sekian itu kita menguasai dunia. 1390 tahunan ya. Atau 1300 kurang lebih 60 tahun lah ya. Itu kita berkuasa. Dan kita memang menguasai dunia, bukan main-main. Teman-teman coba baca sejarah-sejarah Islam. Adanya Nabi SAW di zaman kerajaan beliau di Madinah, itu sebelum meninggal di tahun 10 Hijriah, seluruh jazirah Arab sudah takluk di tangan kaum muslimin. Baik dengan kekuatan militer ekspansi Islam seperti pembebasan kota Mekah, penyerangan suku Hawazim, penyerangan wilayah Khaybar, ataupun dengan Nabi SAW mempertahankan pada saat diserang seperti perang Uhud pada saat diserang, gitu kan. Kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini semuanya empat-empatnya Islam berjaya. Di zaman Abu Bakar, fitnah internal diselesaikan dalam 2 tahun. Gak ada lagi orang-orang yang menolak bayar zakat, tidak lagi nabi-nabi palsu. Semua diperangi, dibunuh, dihukum mati. Kemudian ada di zaman Umar tahun 13, karena Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13, Umar tahun 13 sampai 23. 10 tahun ini seluruh wilayah negeri Syam, Palestina, Jordania, Lebanon dan Syria takluk tangan muslimin dan Turki bagian Asia. Kemudian itu utara Jazirah Arab. Kemudian di tahun 16-nya seluruh Persia, Irak, Iran, Pakistan, Rusia takluk tangan kaum muslimin. Hanya dengan 30 ribu orang takluklah wilayah Persia itu di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas yang diutus oleh Umar bin Khattab lalu sebagai pemimpin. 30 ribu orang saja mengalahkan 240 ribu pasukan Persia. Itu ekspansi Islam untuk menunjukkan bahwasanya Islam yang benar, yang lain ditolak. Kalau mereka terima hukum Allah, maka mereka bisa dengan kerajaan mereka. Tapi kalau mereka nolak, diperangi dan diterapkan hukum Islam. Di tahun 20 Hijriah, ekspansi oleh Amr bin As ke wilayah Mesir. Ya. Dan di zaman Umar bin Khattab, berhasil takluk Mesir. Terbukalah Afrika Utara, Mesir, Tunis, Jazair, Maroko. Dan terbuka dulu Afrika untuk dimasuki oleh kaum muslimin. Jadi di tahun 23 Hijriah, pada saat Umar bin Khattab meninggal dunia, radhiyallahu anhu, itu setengah dunia kita kuasai. Seluruh wilayah Rusia, ya, Persia itu wilayah daerah timurnya Jazirah Arab, umumnya Afrika, terutama Afrika Utara itu di zaman Umar juga radhiyallahu anhu. Kemudian utara Jazirah Arab juga sudah dikuasai dan seluruh Jazirah Arab dikuasai. Ada beberapa sejarah menyebutkan bahwasanya di zaman Uthman bin Affan lah ekspansi Islam sampai ke Asia Tenggara, termasuk kita di Indonesia. Tapi bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan pengiriman dai-dai. Itu kan yang terus berkembang. Jadi zaman Khulafaur Rasyidin sampai tahun 40 Hijriah, Islam ini berjaya di muka bumi ini. Kemudian setelah itu berdiri kerajaan pertama Islam namanya dinasti Umayyah dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Di sinilah masa kejayaan emas pada saat itu karena ibu kota kita, khilafah Islamiyah waktu itu di Damaskus, ibu kota Syria. Dan pada saat itu muncullah ulama-ulama besar. Di zaman ini dah muncul ulama besar. Di zaman Umayyah ini yang munculnya Imam Malik, munculnya Imam Abu Hanifah, dua imam madzhab yang masyhur ya, Imam Syafi'i muncul di zaman ini, di zaman Umayyah ini. Imam Ahmad bin Hanbal muncul di zaman-zaman ini. Imam Ahmad tentu muncul setelah itu di Abbasiyah. Tapi Syafi'i lahir di tahun 150 Hijriah. Ada dua berarti, Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Karena Imam Malik meninggal 179 dan Imam Abu Hanifah meninggal 150 dan mereka hidup lahir dan mulai berjaya di masa dinasti Umayyah ini. Dan di sini lahirlah tokoh-tokoh khalifah-khalifah yang sangat terkenal dengan keimanannya seperti Sulaiman bin Abdul Malik, seperti Hisham bin Abdul Malik, kemudian lahirnya Umar bin Abdul Aziz yang pada saat mereka mendengar ada satu orang muslim saja dihina, mereka langsung bentuk pasukan dan untuk membela kaum muslimin. Sehingga orang segan sama Islam dan memang diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan ini kurang lebih 400 tahun lebih atau hampir 500 tahun kita pada saat itu menguasai dunia. Kita menguasai dunia di zaman Abbasiyah. Itu ibu kota khilafahnya di Baghdad di Irak. Dan di situ luar biasa ekspansi Islam, kekuatan ilmu lahirlah di sini. Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian keluarlah juga di zaman Abbasiyah ini ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, keluar ulama-ulama besar, Al-Hakim. Ya. Kemudian setelah itu datang dinasti Utsmaniyah dari tahun sekitar 670-an Hijriah sampai kurang lebih tahun 1924 Masehi yang lalu, kurang lebih sekitar 90 tahun sekian, itu mendirikan atau menjayakan Islam sebagai hukum negara mereka. Dan semenjak itu kita berjaya.
Pada saat Turki diganti menjadi republika dan meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, disitulah umat Islam mulai terpuruk. Mulailah kita berekor kepada barat, mulailah kita mengatakan barat itu yang modern. Kita tinggalkan seakan-akan kita tidak punya sejarah bahwasanya kita menguasai dunia. Dulu di zaman kerajaan-kerajaan Islam ini, kalau lewat pasukan-pasukan Islam, kapal-kapal laut mereka di benua-benua Eropa, orang-orang Eropa takut sampai membunyikan lonceng gereja mereka karena segannya dengan kaum muslimin. Kalau dulu umat Islam ya itu menggunakan bahasa Arab, hampir seluruh wilayah Islam menggunakan bahasa Arab. Semua orang Islam menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Mereka pelajari. Dan ada kalau orang non-muslim bisa bahasa Arab, dianggap dia modern. Sama dengan kita sekarang kalau orang bisa bahasa Inggris. Itu baru berapa tahun yang lalu saja berubah, beralihkan ke bahasa Inggris. Tapi dulunya orang berbangga dengan bahasa Arab. Gitu. Dan itu sampai ada kalau disebutkan dalam kisah dulu, di wilayah Eropa di zaman kejayaan Islam, kalau ada laki-laki Nasrani melamar seorang wanita Nasraninya, dan kelebihannya cuma dia bisa bahasa Arab, diterima lamarannya. Dianggap sudah modern. Dan sekian banyak ratu-ratu dunia, itu ratu-ratu yang berkuasa seperti Austria dan beberapa wilayah di Eropa dulu, itu ratu-ratu mereka pakai cadar karena melihat wanita muslimah dan ratu-ratu Islam dulu menggunakan itu. Ini luar biasa. Dan banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang yang membenci dengan Islam, dan kita butuh sekarang untuk mereview kembali. Kita enggak boleh tinggal diam, dan kita harus kembali mengembalikan kejayaan Islam itu dan mengambil, mengorek sejarah kita. Sejarah tidak akan bohong dan pasti akan kembali lagi kepada generasi itu dengan izin Allah SWT. Ada sebuah kisah, ini saya dinukil dari orang yang saya percaya tentunya. Di Amerika dia bilang ada dua orang mahasiswa, satu Muslim, satu Yahudi. Kemudian si Muslim ini sambil bilang sama temannya Yahudi, satu kelas sama dia, kalian sekarang merebut wilayah Palestina dari kami. Kami umat Islam masih belum punya kekuatan. Tapi ada hadis Nabi kami yang berbunyi, nanti kami pada saat Dajjal keluar kalian jadi pengikutnya, kami akan jadi pengikut, waktu itu akan dipimpin Nabi Isa dan akan membunuh kalian. Sampai kalau kalian sembunyi di bawah pohon, pohon itu akan bicara, hai Muslim ini Yahudi di bawah saya. Kalau kalian sembunyi di atas batu, batu akan berbicara, hai Muslim ini Yahudi di atas saya. Maka bunuhlah dia. Pada saat itu kami akan membunuh kalian. Si Yahudi ini tertawa, dia masih mahasiswa, sambil mengatakan, kami juga tahu hadis Nabi kalian itu. Orang Yahudi mengatakan, kami pun tahu, kami belajar itu. Tapi akan mengalahkan kami nanti bukan orang seperti kamu, tapi orang-orang Muslim yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ini orang Yahudi yang bilang. Artinya, dia seperti memberikan isyarat kepada kita, walaupun sebenarnya kita tidak butuh pendapat dia ya. Kalau umat Islam sudah memahami wajibnya sholat subuh di masjid seperti wajibnya Jumat, semua laki-laki penuhi masjid, gak ada tempat lagi berdesak-desakan, mereka sudah tahu agamanya perlu diterapkan. Maka ini harus diperjuangkan. Dan kita mulai sekarang dengan regenerasi kembali, bagaimana anak-anak muda kita yang sudah terlalu jauh, seakan-akan modern itu adalah narkotika, mabuk-mabukan, durhaka sama orang tua, kurang ajar sama guru, hamil di luar nikah. Itu terus yang dikembangkan di sinetron, di film, supaya itu yang seakan-akan yang terbaik. Dan harus ugal-ugalan, ganggu, tawuran, coret-coret baju kalau lulus. Kenapa enggak sedekahkan baju itu? Kenapa dicoret-coret? Kenapa dipiloks? Apa yang mau dibanggakan? Ugal-ugalan, jalan di jalan tidak pakai helm. Dari mana prestasi apa itu? Terus guru-gurunya yang membantu, tidak belajar muridnya, bayar uang, dikasih, bantu supaya lulus. Kenapa begini? Dan pendidikan agama dijadikan nomor kesekian. Ini sayang sekali. Kalau tidak lulus fisika, tidak lulus matematika, tidak boleh lulus. Tapi kalau tidak lulus agama dibantu. Bagaimana cara? Jadi tidak penting. Saya pernah lihat buku ponakan saya SMA, buku agama. Kalau saya baca, kalau gurunya benar menyampaikan itu, saya yakin berubah anak-anak SMA itu. Padat dalil-dalilnya, padat segala macam. Tinggal orang yang mendidiknya benar nggak? Dan itu dijadikan sebagai sebuah keharusan nggak diterapkan dalam sekolah. Kalau itu dijadikan sebagai terapan benar, maka akan aman. Tapi subhanallah, dianggap remeh. Nggak hadir materi agama nggak apa-apa. Lari dari jendela lah, tinggalkan gurunya. Gak masalah buat dia. Pelanggaran-pelanggaran yang berat pun tidak ada masalah. Yang penting agamanya nomor sekian kan. Dan ini berbahaya. Apalagi kalau sampai kurikulumnya bisa dihapus dari sekolah. Itu luar biasa. Pendidikan agama itu semestinya tiap hari ada. Kita seminggu sekali, seminggu dua kali. Belum lagi gurunya Allahu a'lam dari mana didatangkan, faham atau enggak yang dia sampaikan. Maka ini harus ada regenerasi ya. Dan ini yang kita lakukan teman-teman sekalian, yang kita lakukan kekuatan kita sekarang di majelis ta'lim-ta'lim seperti ini. Kita harus kembalikan, sadarkan muslimin, ayo sadar. Kita ini punya agama yang besar, kita punya amanah. Dan ini peluang pahala, harus kita kembali.
mencetak kader-kader kita. Kalau kita sekarang belum bisa mengaji, terjadi di umur 30 tahun, anak kita harus kita balas itu. 10 tahun sudah hafal Quran, target. Harus. Kalau kita dulu tutup aurat umur sekian, anak-anak kita dari kecil sudah kita lakukan. Berikan mereka pemahaman agama itu. Sehingga kita tutupi kekurangan kita dulu dengan kebaikan anak-anak kita. Walaupun Alhamdulillah saya melihat, Masya Allah, di Indonesia terutama, kalau saya bicara lingkup pengajian saya saja, saya melihat cukup banyak perubahan. Yang sudah ada generasi muda yang datang, mau mendengarkan pengajian, sudah peduli dengan agama, itu sangat bagus. Tahun 1998 saya balik dari Mina, 99 saya balik ke Makassar. Saya masih ingat betul, pengajian itu yang hadir paling cuma 30 orang, 50 orang gitu ya. Sekarang sudah Masya Allah sudah bisa ribuan, bahkan puluhan ribu yang hadir. Ini menandakan satu semangat yang positif gitu kan. Tinggal bagaimana kita belajar dari sumber yang benar. Saya kembali kepada bagaimana keluh kesahnya seorang penyair muslim. Dia mengatakan, umatku, memang kita harus bicara itu teman-teman. Kalau kita ini satu umat, satu jasad, mau itu muslim dari negara Arab, mau dari Eropa, mau dari Afrika, itu kita satu umat. Kita mengatakan umatku berarti semua umat Islam. Sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan. Sampai tidak peduli lagi negara muslim, tidak peduli lagi negara muslim yang sebelahnya dibantai atau tidak gitu kan. Sehingga umat ini berjalan tersuak-suak di dalam kehinaan dan kesengsaraan. Saya pribadi belum pernah melihat ada manusia sekejam pada saat terjadi kasus Myanmar itu. Itu betul-betul Rohingya itu luar biasa gitu. Saya tidak pernah berpikir ada manusia seperti itu. Dan mereka tidak disiksa kecuali karena mereka muslim. Dibunuh semaunya, dipotong lehernya, dibakar, anak kecil disiksa. Enggak masuk di akal. Saya kalau cuplikan lebih saya matikan. Ya, dan luar biasa gitu. Tapi subhanallah, mana kaum muslimin yang bergerak ini, mana gitu. Ini kalau di zaman dulu, zaman kerajaan Islam, mustahil. Satu muslimah saja pernah ditarik jilbabnya. Di zaman Mu'tasim, salah satu khalifah Abbasi, ditarik, maka dia bentuk pasukan serang wilayah itu. Dan ditaklukkan wilayah itu. Karena perempuan itu mengatakan, wahai Mu'tasim, tolonglah saya. Lalu prajurit Romawi itu mengatakan, apa yang Mu'tasim bisa buat kamu? Mu'tasim jauh di Irak sana. Apakah dia akan datang ke sini naik keledainya untuk melakukan wilayah kami? Sampai ke telinganya Mu'tasim, ada satu orang muslim melapor. Dia bilang dia jauh-jauh datang dari wilayah itu, wilayah Rusia itu, datang ke Irak hanya untuk nyampaikan itu. Kata Mu'tasim, siapkan keledai buat saya. Bentuk pasukan terkuat kita kirim ke sana. Jalan 6 bulan dikepung wilayah itu. Dari musim panas ke musim dingin, sampai para prajuritnya mengatakan, para panglima perang mengatakan kepada Mu'tasim, kita pulang saja wahai Amir Mu'minin. Ini rajanya sendiri turun tangan. Kita pulang saja, sampai musim dingin selesai, musim panas kita serang lagi. Dia bilang, tidak demi Allah, sampai kita tembus wilayah ini. Dan untuk menuntut haknya muslim yang dicoreng kehormatannya, jilbabnya ditarik saja. Dan ditantang seperti itu, maka sudah cukup membuat para pemimpin muslim membela. Dan akhirnya sampai takluk wilayah itu, dikuasai oleh kaum muslimin. Diterapkan hukum Islam. Tapi sekarang subhanallah, muslimah diperkosa depan suaminya, dibunuh, di segala macam, dibiarkan. Dan seakan-akan nafsi-nafsi, diriku sendiri. Ya yang di Myanmar, turusan dia, kita kan di Indonesia, gak apa-apa. Loh kok bisa begini? Bukan karena Nabi SAW mengatakan orang mukmin satu jasad. Ya kalau luka tak satu, maka semuanya demam. Harusnya begitu. Peduli dengan doa, peduli dengan ini, peduli dengan itu. Ya, dan Alhamdulillah, masih ada lah ya orang-orang kita yang bergerak mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan bantuan. Dan pemerintah juga masih memberikan dukungan. Dalam arti kata, memberikan kesempatan orang yang mengumpulkan sumbangan, disilahkan. Maka itu satu positif paling tidak. Ada, tapi ini masih kurang sekali. Jauh dari target yang harusnya pembelaan terhadap kaum muslimin. Makanya bahasa beliau ini bahasa yang sangat dalam. Beliau mengatakan, umatku sampai pada kehinaan yang dalam, kehinaan yang lebih di atas seluruh batas kehinaan, sehingga umat ini berjalan tersuak-suak di dalam kehinaan dan kesengsaraan. Setiap generasi meninggalkan generasi yang selalu merasakan apa yang dirasakan para pendahulunya, baik berupa keterbelakangan maupun kebodohan. Sayangnya tidak sadar gitulah maksud beliau generasi ini. Jadi sekarang si A sama si B, suami istri, tidak pernah tahu tentang sejarah Islam. Dia tinggalkan juga anaknya ke dalam kebodohan itu. Sehingga mereka terus turun-temurun tidak tahu apa sebenarnya Islam ini. Ya, apa yang harus kita perjuangkan. Sampai di mana perjuangan yang sudah kita lakukan dan kemana kita harus lanjutkan. Semua ini tidak dipelajari. Sebelumnya menjadi umat yang mulia. Lalu berubah menjadi umat sebagai simbol keterhinaan. Dan umat yang terbuang dari arena kejayaan. Para ambisius dengan mudah mempermainkan tanah air Islam, hingga anjing Yahudi dengan bebas menginjak-injak bumi pertiwi, maksudnya adalah Palestina.
sehingga hampir seluruh belahan bumi dipenuhi tentara syaitan dari seluruh segala penjurunya. Teman-teman kalau tahu Isra, orang-orang Yahudi itu, mereka punya satu prinsipnya. Prinsip itu mereka tidak terima orang lain masuk ke agamanya. Yahudi tidak butuh itu. Mereka eksklusif. Mereka menganggap dalam Al-Quran dikatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah. Jadi mereka tidak mau sembarangan orang masuk ke agamanya. Mereka anggap selain Yahudi itu orang yang boleh ditipu, boleh dibunuh, boleh segala macam. Jadi mereka eksklusif, jumlahnya sedikit. Subhanallah, di sekitar Palestina ada Syria, ada Lebanon, ada Jordania. Tapi masih saja dijajah di tengah depan mata. Waktu Abu Bakar ingin memerangi penolak zakat, teman-teman sekalian, itu seluruh pasukan yang ada di Madinah dikerahkan oleh Abu Bakar. Sampai Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Madinah kosong. Dia bilang, saya tetap akan memerangi sampai membedakan antara zakat dan sholat. Dikirim pasukan sama Umar, sama Abu Bakar. Maka setelah dikirim, ternyata itu subhanallah membuat musuh jadi takut menyerang Madinah. Karena mereka berpikir, pasukan sebesar kurang lebih 12 ribu orang keluar dari Madinah, berarti di Madinah ada lebih besar daripada itu. Padahal Madinah kosong pada saat itu. Kuasa Allah SWT, akhirnya Allah berikan kemenangan, gitu kan. Yang penting ada upaya untuk mempertahankan agama ini. Lalu dikatakan, di antara, ya, sehingga hampir seluruh belahan bumi dipenuhi tentara syaitan dan dari segala penjuru. Di antara umat kita ada yang mengikuti Nasrani. Dan di antara mereka ada yang mengikuti orang-orang yang mengingkari sembahan hak, yaitu Allah. Maksudnya tidak ada kiblatnya lagi sudah. Arahnya tidak jelas. Mengkiblat kepada tokoh ini atau tokoh itu. Ya. Sekarang di musim haji, kalau ada orang dipanggil untuk pergi haji, oh biayanya mahal. Tapi coba kalau dipanggil undangan khusus, dipanggil oleh idolanya pemain bola Itali, khusus datang undangan ke rumahnya, pasti dia berangkat. Biar 200 juta, 300 juta. Dipanggil oleh artis fulan, dia datang. Dipanggil sama Allah enggak? Diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Orang pergi haji itu mulai keluar rumah sampai dia kembali haji, mustajab doanya. Banyak keutamanya, enggak pergi. Kan aneh. Nanti pergi haji kalau sudah tua, sudah susah, pakai kursi roda, ayo nyusahin orang lain, masa mudanya habis dalam kemaksiatan. Bagaimana bisa ini? Solusi semua itu, kata beliau, hanya mengikuti hadis Nabi SAW yang berbunyi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafahir rasyidin al-mahdina min ba'di tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah diberi petunjuk setelahku. Apapun yang aku contohkan semasa hidupku dan juga dicontohkan oleh khulafaur rasyid Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka pegang itu baik-baik. Jadikan sebagai pegangan kalian. Berpegang teguhlah kepada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Waspadalah terhadap perkara-perkara baru. Jangan buat-buat yang baru, karena agama sudah sempurna. Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu akan membawa pada kesesatan. Dan ini peringatan dari Nabi SAW. Tentu kalau kita bicara masa kehidupan Nabi SAW sudah cukup jadi pelajaran buat kita. Karena ada konflik, ada masa fase Mekah 13 tahun menghadapi orang-orang kafir pada saat umat Islam lemah. Fase kejayaan 10 tahun di Madinah, bagaimana beliau mengekspansi Islam dan mempertahankan Islam. Khulafaur Rasyidin dibagi dua oleh ulama, ada dua fase khalifah, yaitu yang awal Abu Bakar dan akhir Ali. Ini dua-duanya menyelesaikan fitnah internal atau konflik internal. Sementara zaman kejayaan Umar adalah ekspansi Islam, kekuatan militer, dan zaman Uthman bin Affan adalah kemakmuran masyarakat. Jadi semua sudah lengkap dari Khulafaur Rasyidin untuk membuat atau membuat racikan pola hidup yang sehat di tengah-tengah kaum muslimin. Landasan pertama atau sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Kata beliau, wahai saudaraku, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber utama dalam mendidik anak-anak dan keluargamu. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Zat yang maha tinggi dan maha mampu kepada Nabi terbaik dan penutup para Nabi Muhammad SAW, agar menjadi landasan dan petunjuk bagi setiap manusia, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 15-16, A'udzubillahiminasyaitonirrajim,
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan kepada cahaya dengan seizinnya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Makna yang ingin dititipkan oleh penulis ini adalah belajar di Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar huruf hijaiyahnya, kemudian belajar hukum-hukumnya, hafal Al-Quran itu, terapkan dalam diri kita, terapkan dalam keluarga kita. Sebagaimana Allah menjelaskan, Al-Quran adalah cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Apapun yang kita butuhkan sudah dipaparkan dalam Al-Quran. Maka tidak usah cari pedoman yang lain. Juga dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ini bukan karya tulis seseorang yang bestseller, seorang tokoh masyarakat. Allah pencipta alam semesta menurunkan Al-Quran. Dikatakan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ruhul Jibril yang terpercaya ke dalam hatimu wahai Rasul Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas, ya. Artinya bisa difahami, mudah dipelajari, mudah dihafal. Walaupun orang itu tidak bisa bahasa Arab, dia bisa membaca dan juga dia bisa menghafalnya. Saksi bahasan kita adalah potongan pertama ayat, dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Jadi apapun yang kita butuhkan, maka ada dalam Al-Quran. Juga Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkaru ulul albab. Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu itu adalah kitab yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi aneh kalau ada orang masih menganggap selain Al-Qur'an tempat dia belajar. Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber segala kebahagiaan. Bahkan ulama mengatakan siapa yang sumpek, siapa yang sedih, siapa yang punya masalah belum selesai, udur, buka Quran, baca beberapa ayat, niat agar Allah membersihkan hatinya. Allah akan mengangkat permasalahannya. Al-Quran adalah obat segalanya. Allah jadikan sebagai hudan, petunjuk. Allah jadikan sebagai syifa, obat. Allah jadikan sebagai segala satu kebutuhan kita. Ya. Karena memang dia dikatakan, tafsilan di kulli syai, penjelasan terhadap segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu yang diragukan dalam Al-Quran. Tapi kalau teman-teman baca Quran kapan bisa, kapan mau, kebetulan saja, maka tidak akan ambil manfaat dari situ. Jadikan program rutin sampai dijadikan sebagai sebuah keutamaan membaca Quran, mengkhatamnya. Sampai kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang bisa baca Quran dengan dia menguasainya, maka kedudukannya sama dengan para malaikat, bukan lagi sama dengan para nabi-nabi, bala malaikat-malaikat. Dan orang yang membaca Quran dan terbata-bata, tapi tetap dia membacanya, berusaha untuk memahaminya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala setiap hurufnya. Kalau setiap huruf 10 pahala, jadi 20 pahala. Karena motivasi yang sangat besar untuk mempelajari Al-Quran. Terapkan dalam kehidupan kita. Baca ayat-ayatnya gitu. Kemudian juga, di sini kan Allah mengatakan surah tadi 29, Al-Quran yang kami turunkan kepadamu itu adalah kitab yang penuh berkah. Berkatnya mencukupi. Agar mereka menghayati ayat-ayatnya, pelajari, tadabbar. Kemudian agar mereka dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maksudnya orang yang mau cari betul-betul ilmu pengetahuan, semuanya ada. Tentang alam semesta ada, tentang lautan ada, tentang apa saja ada. Semua ada, tentang manusia, tentang jin, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan-hewan, semuanya ada. Kalau tidak salah ada satu paket buku, saya pernah lihat dijual itu judulnya Mukjizat Al-Quran. Ada mungkin 10 atau 11 jilid buku itu. Saya pernah beli tapi belum saya baca semua. Baru saya ambil beberapa jilid, saya coba lihat. Saya lihat itu cukup bagus, saya tidak tahu siapa penulisnya. Tapi saya lihat Mujizat Al-Quran itu sangat bagus. Di dalamnya banyak sekali penerangan-penerangan tentang ayat ini terbukti di lapangan ini. Secara ilmiah terbukti seperti ini. Ya. Kemudian juga dalam surah Asy-Syura ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keajaiban Al-Quran ini.
Wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Al-Qur'an dengan perintah kami sebelumnya, maaf, dengan demikian kami wahyukan kepada Muhammad ruh, maksudnya Al-Qur'an, dengan perintah kami sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab atau Al-Qur'an dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Artinya Al-Qur'an akan membawa kita kepada jalan yang lurus, hukum yang benar. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqinuun ulaa'ika 'ala hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihuun. Alif lam mim, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dalam segala hal, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib Allah dan umumnya rukun-rukun iman, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, hai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Zabur, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk atau taufik dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan ayat Al-Quran dalam masalah ini banyak sekali, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi selalu bina anak kita, mulai belajar Al-Quran, mulai menghafalnya, motivasi mereka. Kita pun tentu berusaha sebagai orang tua, jangan sampai anak-anak kita terkadar kita pun tidak melakukan itu. Kita berusaha juga jalan bersama dengan mereka. Coba saja dulu terus, nanti akan ada hasilnya. Beda orang yang mencoba dengan orang yang tidak mencoba sama sekali. Saya tidak hafal surah dalam Al-Quran Ustaz, kecuali beberapa surah di juz 30. Karena Anda tidak mencoba. Coba. Pindah ke juz 29, pindah ke juz 28, pindah. Pilih surah yang kita suka, tambah hafalan. Minimal dalam satu minggu ada hafalan tambahan 2 ayat, 3 ayat. Ada perubahan supaya bisa memahami masalah Al-Quran ini. Ada soalnya saya lihat beberapa orang sibuk membuat tahfidz Quran tapi dia sendiri jauh dari Al-Quran. Ada pernah seorang bapak begitu menawarkan kemudian sama saya, Ustaz saya baru buka sama istri ini tahfidz Quran gini-gini. Saya tanya akhirnya, bapak sudah bisa mengaji? Ya. Pertanyaan itu penting. Buka tahfidz Quran dia sendiri ngajinya masih salah misalnya kan gitu. Walaupun dia bilang sudah dalam tahap belajar, baiklah. Mestinya jangan kita sibuk orang hafal Quran kita sendiri tidak ikut. Hafal coba gitu kan. Nanti lupa Ustaz, itu urusan nanti. Sekarang hafal dulu. Orang biasanya kalau lupa, kalau dia ikhlas, dia lupa penyambungnya. Nanti dia ingat lagi insya Allah. Itu cukup bagus. Ya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Al-Quran sebelum umur balig, maka dia termasuk orang yang diberi hikmah di masa kecil. Jadi kalau dari kecil kita sudah biasakan dia baca Quran, dia sudah hafal surah-surah, berarti dia termasuk anak yang akan diberikan hikmah. Maksudnya ilmu yang luas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, hadirkanlah anak-anak kalian kepadaku, karena mereka adalah orang yang paling kosong hatinya dan paling mudah menghafal apa yang mereka dengar. Beliau juga berkata kepada anak-anaknya dan anak-anak saudaranya atau saudarinya, belajarlah kamu sewaktu masih kecil, niscaya kelak pada waktu dewasa kamu akan menjadi orang yang terpandang. Barang siapa yang tidak mampu menghafal, hendaklah menulis. Agama Islam adalah agama yang bergerak, agama menghafal. Memang begitu, kita disuruh hafal doa sujud, doa ruku, doa i'tidal, ada doa mau makan, doa habis makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa tawaf, doa ini, macam-macam. Karena memang otak kita harus dipakai. Allah tidak ciptakan mata kita ini bisa kedap-kedip, bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa mengucap, untuk diam dan vakum, tidak. Untuk bergerak, digunakan. Otak kita pun begitu. Orang yang sering menghafal, memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya, maka dipastikan dia otaknya itu tidak akan stroke, ya, dan tidak akan vakum. Tapi kalau orang yang malas-malesan, tidak pernah berpikir, tidak pernah pecahkan permasalahan dalam hidupnya, maka orang seperti ini pasti akan mudah untuk stroke, hilang akal, gila, segala macam, stres,
gara-gara memang jauh dari memfungsikan anggota tubuhnya yang semestinya dia fungsikan. Ali bin Abi Thalib juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalamnya dan mengharamkan apa yang diharamkan di dalamnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga dan memberi syafaat kepada 10 dari anggota keluarganya yang telah difonis masuk neraka. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2905, Ahmad jadi 1 halaman 148 149, Ibnu Majah di nomor 216. Jadi kita perhatikan di sini, siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafalnya, lalu dia menerapkan hukumnya, halal yang dihalalkan dia nikmati, haram yang diharamkan Al-Qur'an ditinggalkan sama dia, maka Allah akan mengharamkan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan dia diberikan kesempatan memberikan syafaat 10 orang keluarganya yang sudah pasti masuk neraka, dikeluarkan dari neraka untuk masuk bersama dia di surga. Nah, kalau punya anak-anak, kader mereka jadi hafid-hafid Quran, karena mereka bisa menolong 10 orang, pastilah kita orang tuanya termasuk dalamnya. Kalau sudah pasti pun masuk neraka akan diselamatkan oleh anak-anak tersebut. Wahai saudaraku, kata beliau, jadikanlah anak-anakmu termasuk orang yang menghafal Al-Quran, ajarkanlah kepada mereka kandungan mutiara yang ada di dalamnya, dan jadikanlah landasan utama dengan menetapkan ajaran agama, sebab Al-Quran mengandung berbagai macam penjelasan, sehingga orang-orang yang mengamalkannya termasuk orang-orang yang menegakkan ajaran agama. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku bagi kalian, nikmatku bagi kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab atau Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatunya. Allah juga berfirman, nanti di sini sudah apapun yang kita butuhkan Al-Quran sudah jelaskan, tinggal belajari, kita akan dapat ilmu dan amal dari situ. Dalam surah Al-An'am juga ayat 38 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Gak ada yang tidak ada, semuanya ada. Cuma tinggal kita mempelajari saja. Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Juga dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal-amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Juga Nabi SAW bersabda berhubungan dengan masalah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran buat diri kita dan juga buat anak-anak kita adalah hadis riwayat Al-Hakim jadi 1 halaman 741 dan beliau mensahihkannya, Inna hadzal Qur'ana hablullah wa huwa nurul mubin wasyifaun nafi' ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'ahu la ya'wajju fayuqawwam wa la yazigu fayusta'tam wa la tanqadi ajaibu wa la yakhlaqu min kathratir radd. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, artinya kita bisa langsung berhubungan sama Allah karena membaca kitabnya. Ia adalah cahaya yang terang, yang butuh penerangan dalam hidupnya, hilangnya sumpah, sedih, kebodohan adalah Al-Quran, dan obat yang bermanfaat. Jadi kata ulama, Al-Quran kalau dibaca dengan niat untuk kesembuhan sudah cukup untuk mengalahkan semua jenis obat di muka bumi ini, karena Allah menjadikan itu. Kemudian penjagaan bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, artinya dijamin akan aman, dan keselamatan bagi orang yang mengikutinya karena panduannya jelas. Ia tidak bengkok sehingga harus diluruskan, tidak ada sesuatu yang diragukan, dan sudah kelihatan orang yang menerapkannya mulia dari para sahabat, dari tabiin, dan tadi sudah kita jelaskan histori sampai Utsmaniyah pun terakhir mereka menerapkan hukum-hukum Allah, maka mereka dimuliakan. Tidak melenceng sehingga harus dikembalikan kepada jalan yang lurus. Tidak pernah habis keajaibannya.
dan tidak pernah rusak karena banyak dibantah. Jadi walaupun ada orang banyak cuma membantahnya, akan terbantah dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kata beliau, wahai saudaraku, berpegang teguhlah kepada Al-Quran, karena di dalamnya terkandung berbagai macam keselamatan dan juga kebaikan. Ya, mudah-mudahan ini poin-poin sudah cukup membuat kita lebih sadar tentang pentingnya mendidik diri kita ke Al-Quran dan juga mendidik anak-anak kita di atas Al-Quran. Bayar, bayar guru-guru tahfidz Quran, panggil ke rumah, suruh datang, bayar, mengaji. Ibu bapak sekalian biar sudah berumur, panggil guru ngaji ke rumah, panggil, bayar. Bayar mereka, mulia itu, sedekah paling afdal. Kita belajar satu hari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun, kita jadi bisa hafal. Mulai dulu, mulai. Syaitan yang membuat kita tidak memulainya. Saya sudah bilang, kalau kita tidak memulai ibadah, maka pastikan kita tidak akan memulainya selamanya. Kalau bapak ibu tidak mulai baca Quran mulai sekarang, belajar dan hafal, atau tidak mulai sholat malam, tidak mulai sedekah, tidak mulai dulu di majelis ilmu, tidak akan pernah kita lakukan. Karena kita seperti lomba lari sama syaitan. Kalau kita masih stuck di garis start, kita enggak mulai lari, syaitan sebelah kita juga dia tidak lari. Dia terus jatuhkan mental kita. Kau enggak bisa, enggak usahlah sholat, nanti aja, kau masih muda. Terus begitu. Kita bisa kalah. Lari dulu, mulai lari. Kalau kita lari, syaitannya kewalahan. Kalau kita sudah mulai sholat malam, kita sudah mulai ngaji, kita sudah mulai ikut pengajian, maka sudah mulai berlari. Syaitan harus minimal secepat kita larinya, atau dia harus lebih cepat untuk mengalahkan kita. Itu pun susah. Orang kalau sambil lari menggoda orang lain, bisa didengar, bisa enggak, kan gitu. Maka mulai dulu. Makanya orang yang rutin di pengajian, rutin sholat, syaitan udah gak bisa goda dia. Karena sulit, kesulitan. Kalaupun ada bisikan, ah syaitan, audzubillah, syaitan, kita bisa tepis. Mulai dulu masalahnya. Jadi jangan cuma tahu dengar, oh ya Al-Quran, tapi tidak dimulai. Mulai, ayo, coba. Gitu kan. Pulang sebentar, cari mana data. Di internet pasti ada semua. Guru-guru ngaji, tahfidz Quran, di pengajian, panggil mereka. Belajar. Begitu juga teman-teman sekalian dengan sumber yang kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman dalam Al-Hasyr ayat 7, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja kata Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 7 yang diberikan Rasul kepada kalian. Kalau sudah dikatakan Rasulullah SAW bersabda, terima udah. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Maka terimalah kata Allah. Ini perintah kewajiban menerima ajaran Nabi SAW. Dan apa yang dia larang kalian darinya, maka tinggalkanlah. Juga Allah memastikan bahwasanya sunnah-sunnah Nabi SAW berasal dari Allah dan bukan dikarang oleh Nabi SAW. Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai ayat 4, A'udhu billahi minasyaitan rajim, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berucap menurut hawa nafsunya, tapi Al-Quran dan sunnah yang disampaikannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, Nabi SAW tidak pernah karang-karang. Makanya Nabi SAW itu, bapak ibu sekalian, kalau datang orang bertanya dan belum turun wahyu, beliau diam. Nanti setelah turun wahyu, beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Oh fulan, jawabannya begini. Baru turun Jibril menyampaikan. Nabi SAW tidak pernah ngarang-ngarang. Itu semua panduan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Imran ayat 31, Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW menyampaikan pesan ini kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Rasul, hai Muhammad, kepada semua pengikutmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Juga Allah menyuruh kita menjadikannya sebagai suri tauladan, mencontohi semua hidup Nabi SAW, cara jalannya, berpakaian, berumah tangga, berinteraksi sama masyarakat, berekonomi, berpolitik, semuanya. Al-Ahzab 21, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Al-ayat. Sesungguhnya dan sungguh benar telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, atau dia akan selamat masuk surga pada hari kiamat. Juga dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman
sehingga mereka menjadikan kamu, hai Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang terjadi perselisihan di antara mereka, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya kalau kita dianggap jadi kita beriman kepada Allah, harus kita ikuti Nabi SAW dan menjadikan beliau sebagai hakim. Walaupun Nabi sudah meninggal, kita kembalikan kepada sunnah beliau. Ada masalah apapun, cari hadisnya. Pernah terjadi kasus ini di rumah tangga misalnya, ekonomi misalnya, konflik dengan orang kafir misalnya, bagaimana hadapi orang munafik misalnya, semua sudah ada contoh-contoh dari Nabi SAW. Juga dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Al-ayat. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Qur'an dan juga Rasul, sunnahnya alaihi salatu wassalam. Para ulama menafsirkan An-Nisa 59 artinya kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah, maksudnya Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa 80, A'udzu billahi minasyaitonir rajim may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, berarti dia telah mentaati Allah. Jadi kalau kita menganggap diri kita beriman pada Allah, ikutilah Nabi SAW, karena Nabi merincikan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Juga Allah berfirman dalam surah Asy-Syura 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus, hai Muhammad. Dipastikan siapapun mengikuti contoh Nabi SAW, maka berarti dia mendapatkan petunjuk di jalan yang benar atau jalan yang lurus. Juga dalam surah An-Nur ayat 63 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibam fitnatun au yusibam azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasul. Ya. Nabi bilang kerjakan, dia tidak kerjakan. Nabi bilang haram, dia halalkan misalnya. Mereka takut akan ditimpa cobaan atau fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jadi kita ada satu sisi disuruh taat kepada Rasulullah SAW, mencintai hidup dan mencontohi hidup beliau. Sisi lain kita diancam oleh Allah akan kena musibah dan akan kena siksa yang pedih kalau kita menjauhi Nabi SAW. Juga dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Jadi maksudnya adalah kita ini menganggap istri-istrinya adalah seperti ibu kita sendiri. Jadi kita jadikan sebagai panutan, kita mengikuti semua pola hidup, apalagi para istri-istri Nabi Ridwanullahi alaihinna itu dididik langsung di tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ayat-ayat yang memastikan kita harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita dengarkan bagaimana Nabi SAW merincikan ayat-ayat tadi untuk pentingnya kita mengikuti beliau dalam segala hal. Pokoknya tidak ada idola bagi seorang muslim kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepatuhan kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idha nahaytukum an syai'in fajtanibuh fa wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhum astata'tu. Biarkanlah aku dalam apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan tambah-tambah, jangan kurangi ajaranku. Sesungguhnya yang menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Apabila aku memerintahkan, apabila aku melarang kalian melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah. Sudah ada jelas hadisnya, larang jangan dilakukan. Dan apabila aku memerintahkan kalian melakukan sesuatu, perintah, maka laksanakanlah apa yang kalian mampu darinya atau semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari jadi 13 halaman 219, 220 dan Muslim jadi 22 halaman 1337. Juga Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah memberi nasihat dengan sebuah nasihat yang sangat dalam yang membuat hati ketakutan dan air mata berlinang. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah sebuah nasihat perpisahan, maka berikanlah kepada kami wasiat. Jadi ini waktu haji wada ya.
Waktu haji Nabi SAW dikenal haji perpisahan karena itu haji pertama dan terakhir Nabi SAW. Maka beliau menasihati para sahabat tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Maka para sahabat banyak yang nangis dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini ceramah terakhir Anda, perpisahan. Wasiatkan kami, berikan lagi kami tambahan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi wassam'i watta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habashi wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidina mahdiyina wa sunnatul khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin addu 'alayha bin nawajid wa in wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, selalu patuh kepada Allah dalam setiap keadaan, mendengar dan taat walaupun dipimpin budak Habasyi atau seorang berkulit hitam dari Ethiopia. Karena siapa yang masih hidup dari kalian nanti setelah aku meninggal, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak sekali pendapat-pendapat, tapi padahal sebenarnya Allah dan Rasulnya Allah menyebutkan ayat itu satu, dan juga Rasulullah SAW menyampaikan hukumnya satu. Jadi sama maksudnya, hukum Allah dan Rasulnya. Tapi nanti akan banyak perselisihan setelah aku meninggal. Maka caranya, berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi petunjuk, gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Artinya di sini orang Arab menganggap kalau kita sudah pegang dengan tangan, gak bisa memeluk, gak bisa sesuatu, maka terakhir orang menggunakan gigi geraham untuk bertahan. Walaupun sampai pertahanan terakhir, pegang teguh pada sunnahku itu. Jangan tinggalkan Islam ini. Lalu kata beliau, waspadalah terhadap perkara-perkara yang baru atau bid'ah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Nah, ini hadis telah disebutkan takhrijnya tentunya, hadis yang sahih. Sayangnya umat sekarang sibuk dengan perbuatan bid'ah banyak sekali. Mereka sibuk dengan amal-amal yang tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Kau diingatkan, ini garis keras, ini Wahabi, ini begini, ini begitu. Padahal diajak untuk kembali kepada kemurnian ajaran. Supaya kembali kepada ajaran Nabi SAW. Kita jangan lebih pintar dari Nabi. Nabi enggak contohkan, jangan kerjakan. Karena Nabi itu lebih tahu, pakai wahyu. Jadi kita harus kembali kepada kemurnian agama itu sendiri. Juga Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila, wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua atau setiap umatku, setiap individu, laki-laki, perempuan, akan masuk surga kecuali yang menolak. Maka para sahabat berkata, siapa yang menolak wahai Rasulullah untuk masuk surga? Kata beliau SAW, barang siapa yang mentaatiku, mengikuti ajaranku saja, tidak nambah dan menguranginya, maka dia masuk surga. Itu saja yang kalian diwajibkan, kalian diperintahkan, cukup itu, jangan tambah-tambah. Dan barang siapa yang membangkangku, coba buat-buat yang aku tidak suruh, berarti dia menolak masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari jilid 13 halaman 214. Juga Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadi." Perumpamanku dan perumpamaan kalian adalah seperti orang yang menyalakan api, lalu berbagai serangga dan kupu-kupu terjatuh di dalamnya. Kemudian dia berusaha untuk menghindarkan serangga dan kupu-kupu yang terjatuh darinya atau dari api itu. Dan aku memegang sarung kalian agar tidak masuk ke dalam neraka, namun kalian terlepas dari tanganku. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2285. Jadi maksudnya di sini ditekankan oleh beliau, jadi as-sunnah merupakan sumber kedua dalam menetapkan manhaj pendidikan agama, karena di dalamnya terkandung semua kebaikan. Di dalamnya terkandung semua kebaikan. Sebagai penutup kalimat di sini, teman-teman perhatikan bagaimana Rasul mendidik anak. Kata beliau, dari Ibnu Abbas Adonuma, dia berkata, pernah suatu hari aku berada di belakang Rasulullah SAW dan dia bersabda, ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fas'ta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai anak kecil, Nabi SAW menasihati seorang anak kecil di depannya yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat.
pegangi sebagai prinsip hidupmu. Jagalah hubunganmu sama Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Itu penerapan kepada anak-anak kecil. Jagalah hubunganmu sama Allah, maka kau akan mendapatkannya di hadapanmu. Selalu dia penuhi kebutuhanmu. Apabila kau meminta sesuatu, maka hanya mintalah kepada Allah. Dan bila kau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, bila seluruh umat bersatu untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi sesuatu manfaat bagimu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan bila semua umat bersatu ingin menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu menimpakan sesuatu mudarat kepadamu kecuali yang telah ditetapkan Allah atasmu. Pena takdir sudah diangkat dan tinta tulisan sudah kering. Hadis riwayat Ahmad, jilid 3, halaman 2763, 2669, 2804. Tirmidzi jilid 3, halaman 321 dan 322. Dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW menanamkan ilmu tauhid kepada anak-anak. Ini yang pernah saya bilang, Bapak Ibu sekalian, usahakan kalimat Allah ini di rumah selalu dimulai. Misalnya, Allah larang nak, Allah marah. Jangan bilang ayah atau ibu marah, Allah, biasakan kalimat itu. Jadi nanti mereka terbiasa dengan memang yang marah adalah Allah, yang perintah adalah Allah, bukan kita. Kita ada, enggak ada, dia terlalu tanamkan itu. Ini harus diubah pola ini. Ya, kalau orang biasa mengatakan ibu marah nih, ayah marah nih, itu keliru. Harus diluruskan ya. Ini yang Nabi SAW ajarkan dan Nabi SAW tanamkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketahuilah, kalau kau jaga hubunganmu sama Allah, Allah perintahkan kau kerjakan, yang haram kau jauhi, Allah selalu jaga kamu. Dan kalau seandainya kau dibantu oleh orang-orang untuk mendapatkan sesuatu, tidak akan sampai kepadamu kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan kalau seandainya kau meninggalkan sesuatu atau orang-orang mau membahayakan kamu, kau tidak akan tertimpa kecuali yang sudah Allah takdirkan untukmu. Semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan pena-pena yang ditulis sudah diangkat, juga tulisannya sudah kering. Artinya tidak akan berubah takdir itu. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan, ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi shidda, wa'alam ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'alam anna nasra ma'al sabr, wa anna al-faraja ma'al qarb, wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, atau jaga hubunganmu sama Allah, yang halal nikmati yang haram jauhi, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah pada waktu kau sedang senang, lapang, sehat. Niscaya dia akan mengenalimu pada saat kau waktu susah atau lagi susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan menimpamu, maka ia tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang ditakdirkan menimpamu, tidak akan pernah meleset darimu. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan selalu bersama dengan kesabaran, dan kemenangan bersama kesusahan, dan bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, orang yang masih kecil, dinasihati seperti ini agar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup adalah paragraf yang terakhir dalam sub judul ini, apabila seorang anak menghafal hadis di atas lalu difahami dengan baik, maka tidak akan tergelincir dan tersesat dalam mengaruni kehidupan ini. Sebaik-baik pendidik adalah pendidikan yang dilakukan seorang pendidik hakiki kepada putra-putrinya. Inni akhafu minad dhalali wa innani. Ini pepatah bahasa Arab ya. Amshi ala nahjil habibi Muhammadi. Araftu nafsi anid dunya wa zinatiha. Waragibtu fima inda rabbil amjadi. Waragibtu an sabiri dhalalati kulliha. Fa'ana bi ghairi Muhammadin la aqtadi. وأدعوك إلى هذا الطريق فإنه طريق المجد والهدى والسعدد. Aku takut terhadap kesesatan dan aku berjalan di atas jalan kekasihku Muhammad. Karena pepatah ini penyair ini mengatakan kalau aku sesat, ya, kalau aku tidak mau sesat, aku harus mengikuti kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menghindar dari dunia dan perhiasannya dan aku hanya berharap apa yang di sisi Tuhanku yang Maha Mulia. Aku membenci terhadap jalan kesesatan seluruhnya dan aku tidak ingin mengikuti selain Muhammad. Aku mengajakmu ke jalan ini wahai para pendengar dan pembaca karena ia adalah jalan yang menuju kepada kehidupan mulia, hidayah dan juga kejayaan. Kesimpulan yang kita pelajari pada pagi ini menjelang siang Bapak Ibu sekalian, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Carilah pesantren-pesantren yang menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah
majlis-majlis salim, Al-Quran dan Sunnah, supaya kita memahami agama ini dengan benar dan murni, dan itu akan membawa kita pada kejayaan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.